Jalan Nasional Sepaku yang menghubungkan Kota Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara ambles. Diduga struktur jalan yang tidak kuat karena sering dilalui truk bermuatan besar. Jalan Nasional Sepaku Penajam Pasir Utara yang menghubungkan Kota Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara ambles dengan kedalaman 4 meter. Jalan ambles diduga karena struktur jalan yang tidak kuat. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya angkutan kendaraan berat menuju Ibu Kota Nusantara. Akibat kejadian ini, akses jalan di Jalan Nasional Sepaku mengalami kemacetan. Saat ini polisi melakukan pengaturan jalan dan membuka akses jalan alternatif darurat untuk kelancaran akses lalu lintas. Kendaraan yang diperbolehkan melalui jalan alternatif hanya kendaraan ringan dan truk roda 6 yang kosong muatan. Sementara ini kendaraan R4, kendaraan R6 yang kosong tanpa muatan juga bisa. Karena memang ini jalur alternatifnya, kita juga nimbun sungai sedikit supaya kapasitas kendaraannya kita perhatikan. Tapi bagaimana dengan logistik IKN, Bapak? Ya, makanya untuk logistik IKN sebagian masih tertahan di sini. Tapi tidak apa-apa, kita upayakan ya secepatnya lah bisa ini dilaksanakan untuk perbaikan ini ya. Satu sisi dulu harus diuruk, ditimbun, padat sehingga bisa buka tutup.